A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dapat menyambung lagi pembelajaran kita dalam subjek Pendidikan Islam Tingkatan 5. Apa khabar murid-murid sekalian? Ustazah harapkan semua murid-murid berada dalam keadaan yang sihat walafiat hendaknya. Pada hari ini, murid-murid, kita akan bersama Ustazah Siti Nur Fatimah binti Hassan dari Sekolah Menengah Sains Seri Puteri Kuala Lumpur akan bersama murid-murid mengupas topik yang sangat mengujakan. Murid-murid, cuba teka siapakah penulis kitab tafsir yang sangat tebal dan berjilid-jilid ini? Tahukah murid-murid, kitab tafsir ini ditulis ketika penulisnya berada di dalam penjara. Ketika itu, penulis ini juga merupakan pejuang gerakan Islam di Nusantara, di Indonesia juga, dan mendapat tentangan yang hebat daripada pemerintah ketika itu. Dan harga yang perlu dibayar oleh beliau ialah beliau terpaksa meringkuk di dalam penjara. Namun, di dalam penjara itulah beliau menulis deretan kitab tafsir yang boleh kita anggap sebagai kitab tafsir yang sempurna dan lengkap dalam bahasa Indonesia yang menjadi rujukan dan panduan masyarakat Nusantara ketika itu yang sangat dahagakan ilmu yang terkandung di dalam Al-Quran. Murid-murid, pada awal pertemuan ini, Ustazah ingin membangkitkan semangat murid-murid bahawa melalui tokoh yang kita akan pelajari kehidupannya ini ialah kita tidak seharusnya mengalah dengan cabaran dan masalah yang kita hadapi. Cabaran itulah yang menjadikan kita insan yang lebih berani di hari muka. Murid-murid, tajuk kita pada hari ini ialah kita akan mempelajari tajuk Hamka Permata Nusantara, pelajaran ke-31 dalam bahagian Sirah dan Tamadun Islam. Sebelum kita melangkah lebih jauh, Ustazah nak murid-murid semua sediakan dahulu buku tulis dan pen untuk membuat catatan sepanjang pembelajaran kita pada hari ini. Sekiranya murid-murid mempunyai buku teks Pendidikan Islam Tingkatan 5, bolehlah merujuk muka surat 255. Manakala bagi murid yang mempunyai buku rujukan, sila lihat tajuk Hamka Permata Nusantara. Baiklah, kita lihat dahulu objektif pembelajaran hari ini agar murid-murid dapat mengenal pasti apa yang perlu kita kuasai dalam tajuk yang sangat best ni. Pada akhir pembelajaran, murid-murid insya-Allah akan pertama dapat menyatakan biodata dan kepribadian Hamka. Kedua, menjelaskan kegigihan Hamka dalam mengembangkan dakwah di Nusantara. Ketiga, meneroka sumbangan Hamka dalam bidang ilmu dan pemikiran. Dan yang keempat, iaitu yang terakhir, mencadangkan cara untuk menyebarkan dakwah dalam kapasiti dan kecenderungan kita masing-masing. Kita mulakan pembelajaran hari ini dengan menyingkap latar belakang kehidupan dan riwayat hidup Hamka. Nama sebenarnya ialah Haji Abdul Malik bin Syekh Abdul Karim bin Syekh Amrullah. Murid-murid tahu tak bahawa kebanyakan tokoh ulama yang kita kenal tidak menggunakan nama sebenarnya? Nama yang kita kenali itu bukan diambil sempena nama sebenarnya. Ianya bersempena daripada nama tempat, nama keluarga dan sebagainya. Sebagai contoh, Imam Al-Bukhari digelar sempena tempat kelahirannya iaitu Bukhara.
Manakala Imam Asy-Syafi'i pula diambil sempena gelaran nama datuknya Asy-Syafi'i. Dan Hamka pula? Ha, Hamka diambil sempena akronim namanya. H Haji, E Abdul, M Malik, K Karim iaitu nama ayahnya dan E Amrullah nama datuknya. Hamka dilahirkan di desa Tanah Siroh, Sungai Batang, Maninjau, Minangkabau, Sumatera Barat. Antara pekerjaan beliau termasuklah guru agama di Perkebunan Tebung Tinggi, pensyarah di Universiti Islam Jakarta, Rektor Perguruan Tinggi Jakarta, Pegawai Tinggi Agama Indonesia dan Ketua Mufti Majlis Ulama Indonesia. Hamka meninggal dunia pada 24 Julai 1981 ketika usia beliau menginjak 73 tahun. Murid-murid, di bawah subtopik ini, Ustazah ingin menyentuh sedikit tentang teknik menjawab soalan SPM bagi soalan riwayat hidup. Kebiasaannya, soalan riwayat hidup atau seertinya latar belakang atau biodata ini diberikan dalam bentuk soalan subjektif dalam kertas satu. Tentunya soalan ini akan ditanya dalam soalan tiga ataupun empat bahagian sirah dan tamadun. Bagi memperoleh markah penuh atau bertepatan dengan markah yang diperuntukkan, maka murid perlu menulis latar belakang tersebut berdasarkan markah yang diperuntukkan tersebut. Jika dua markah, maka berikanlah dua latar belakang tokoh. Jika empat markah, maka nyatakan empat latar belakang tokoh tersebut. Jadi, Ustazah sangat sarankan murid-murid perlu mengingat empat perkara dalam latar belakang tokoh ini. Sebagai contoh, soalannya berbunyi, nyatakan riwayat hidup tokoh Hamka. Empat markah. Jadi murid-murid, Ustazah harap murid-murid dapat nyatakan empat perkara dalam setiap tokoh yang telah kita pelajari. Apa empat perkara tersebut? Perkara pertama, nama sebenar tokoh sehingga datuknya. Perkara kedua, tempat lahir atau asal tokoh tersebut. Perkara ketiga, tahun lahir, sama ada hendak ditulis dalam Masihi ataupun tahun Hijrah. Perkara keempat, tahun meninggal dunia ataupun umur tokoh meninggal dunia. Perkara kelima, karya-karya agung, tulisan tokoh atau perkara enam, pekerjaan tokoh. Baiklah murid-murid, murid-murid boleh pilih empat perkara yang paling mudah diingat. InsyaAllah, murid-murid jelas ya bagaimana teknik menjawab soalan riwayat hidup atau biodata tokoh. Dan murid-murid tahu apa yang akan dijawab nanti apabila soalan sedemikian ditanya. Baiklah murid-murid, kita dah kenal sedikit sebanyak biodata ringkas tentang Hamka. Kita beralih pula ke subtopik yang kedua berkaitan dengan kepribadian mulia Hamka. Ciri peribadi yang pertama ialah petah berpidato. Petah berpidato adalah lambang kepribadian yang sangat sinonim dengan Hamka. Melalui pidatulah beliau menyebarkan keindahan ajaran Islam sehingga sesiapa yang mendengarnya tertawan dengan kehebatan beliau berbicara. Baiklah murid-murid, ciri kepribadian Hamka yang kedua pula ialah berjiwa seni. Ya, Hamka dengan seni berpisah tiada, ibarat irama dan lagu. Ianya sangat jelas kelihatan daripada penggunaan gaya bahasa yang indah dan menusuk kalbu dalam karya-karya agungnya. Rangkap pantun dan syair menjadi tarikan dalam kebanyakan hasil tulisan beliau. Murid-murid, sila baca dan teliti tulisan beliau dalam novel-novel beliau. Tenggelamnya Kapal Van de Wijk, Laila Majnun dan lain-lain lagi.
murid-murid apa yang jelas, seni yang diceburi oleh Hamka ini tidak lain dan tidak bukan untuk menyampaikan keindahan ajaran Islam, untuk menyampaikan kebenaran Islam dan menyampaikan dakwah Islam yang sebenar. Sifat peribadi yang ketiga pula ialah berani. Hal ini terbukti semasa berlaku revolusi terhadap penjajah Belanda. Hamka telah mengatur beberapa strategi untuk membangkitkan semangat umat Islam di Nusantara ketika itu menentang Belanda. Keberaniannya mendepani penjajah ketika itu tidak dapat disangkal lagi. Kebangkitan, gelombang kebangkitan umat Nusantara dicetuskan oleh Hamka melalui pidato-pidatonya yang mampu membangkitkan kegerunan pada pihak penjajah. Baiklah murid-murid, melalui sifat peribadi yang dominan yang terserlah pada tokoh ini, sewajarnya kita perlu mengambil pengajaran dan ruh kebaikan yang ada pada tokoh untuk kita aplikasikan dalam hidup kita seharian. Sebagai contoh, bersifat berani dalam menegakkan kebenaran sekalipun ianya pahit. Ia adalah sifat yang sangat terpuji. Jangan kita menjadi pengecut, terutama sekali apabila agama kita dicemuh. Kita wajib berani mempertahankannya, bukan sekadar diam dan tidak ada apa-apa tindakan. Kita belajar untuk mengikuti dan menjejaki langkah kehidupan dan perjuangan mereka. Dan matlamat lain daripada itu, kita pula mungkin tokoh yang akan melakar sejarah untuk pedoman generasi akan datang. InsyaAllah. Amin, amin ya Allah. Amin ya Mujib. Baiklah murid-murid, Ustazah ingin menguji sedikit pemahaman murid-murid berkaitan topik ini. Soalannya, nyatakan dua sifat peribadi tokoh yang anda pelajari dan boleh diaplikasikan dalam kehidupan. Ha murid-murid, soalan ini agak mudah. Murid-murid, apabila ditanya tentang sifat peribadi ini, sebenarnya apa yang murid-murid perlu utarakan ialah tentang apa yang paling dominan tentang tokoh tersebut. Kenal tokoh yang kita pelajari itu dengan sungguh-sungguh, apa sifat yang paling dominan dalam tokoh tersebut. Maka, apa jawapannya murid-murid? Jawapannya ialah, pertama, petah berbicara. Kedua, berjiwa seni. Dan yang ketiga, Hamka seorang yang berani. Alhamdulillah murid-murid. Ha, senang je kan soalan tadi. Tahniah Ustazah ucapkan kepada siapa yang dapat menjawab dengan tepat. Bagi yang tidak menjawab dengan tepat, cuba lagi. Ustazah ada soalan-soalan lain yang akan ke udara insya-Allah. Baiklah. Seterusnya murid-murid, kita akan jejaki dan susuri susur galur pendidikan Hamka. Inilah dia peta perjalanan pendidikan secara ringkas. Pendidikan pertama Hamka ialah di rumah. Beliau dibimbing oleh ayahnya yang merupakan seorang tokoh agama yang terkenal di Minangkabau. Beliau mempelajari Al-Quran dan asas-asas agama terus daripada ayahnya. Seterusnya, Hamka mendapat pendidikan awal aliran perdana di sekolah rendah Desa Padang Panjang, manakala beliau mendapat pendidikan agama di sekolah agama At-Tawalib yang diasaskan oleh ayahnya sendiri. Murid-murid, pusat pendidikan Hamka juga berpusat di masjid dan surau. Di surau dan masjid tersebut, beliau telah mendapat pentarbiahan daripada ulama terkenal Indonesia, iaitu Syekh Ibrahim Musa, Syekh Ahmad Rashid, Sultan Mansur dan Kibai Bagus Hadikusumo. Tahukah murid-murid, sesungguhnya Hamka telah menjadikan perpustakaan sebagai tempat beliau menghabiskan masa lapangnya di situ. Murid-murid, saranan ustazah juga bersahabatlah dengan perpustakaan kerana perpustakaan di situlah gedung pelbagai ilmu.
Hamka terlalu teruja membaca buku-buku falsafah, kesusasteraan, sejarah dan politik. Dalam masa yang sama, beliau memanfaatkan kemahirannya dalam berbahasa Arab untuk menyelidiki karya-karya sarjana Timur Tengah. Contohnya, karya Georgi Zaidan, Abbas Mahmud Al-Aqad dan Mustafa Al-Manfaluti. Kesungguhan Hamka dalam menumba ilmu menjadi titik tolak dan pendesak utama untuk beliau menyebarkan dakwah dan ilmu Islam yang sangat didahagakan oleh masyarakat Indonesia, Malaysia dan Singapura pada ketika itu. Hamka sangat merasai denyut nadi keperluan masyarakat ketika itu dengan penuh tanggungjawab menulis di dalam majalah dan terhasillah buku-buku yang sungguh berpengaruh. Hamka menunjukkan kepada kita semua murid-murid bahawa kita sewajarnya mempunyai nilai sivik bertanggungjawab untuk menuntut ilmu dengan bersungguh-sungguh dan perlu kita pasakkan kesungguhan itu dengan menyebarkan dakwah Islam kepada masyarakat. Baiklah, sekarang kita sampai ke bahagian yang paling penting murid-murid, iaitu di bawah subtopik kegigihan Hamka dalam mengembangkan dakwah Islamiah di Nusantara. Kita sama-sama nak cermati betapa komited dan beriltizamnya Hamka dalam dunia dakwah. Semua medium dan platform yang ada di depan matanya digunakan sebaik mungkin untuk meninggikan agama Allah. Pertama, ketika berusia 17 tahun lagi, Hamka telah terjun ke medan dakwah yang sebenar dengan menerbitkan majalah Khatib Al-Ummah. Kedua, beliau mengasaskan Persatuan Hindia Timur untuk memberi pelajaran hal ehwal haji buat jemaah Indonesia. Ianya dilakukan ketika beliau mengembara ke Mekah untuk menimba ilmu. Ketiga, beliau melibatkan diri secara serius dalam pertubuhan Muhammadiyah setelah kembali daripada Mekah. Buktinya, beliau menjadi anggota pemimpin pertubuhan tersebut pada tahun 1953. Keempat, Hamka juga telah mengasaskan Kolej Al-Mubalighin. Kelima, dakwah juga diluaskan melalui medan penulisan dengan menerbitkan majalah yang diasaskannya, iaitu Majalah Pedoman Masyarakat. Diikuti dengan penerbitan Majalah Menara, Merdeka, Pemandangan, Panji Masyarakat dan Gema Islam. Sungguh murid-murid, Hamka telah menggunakan kelebihannya dalam berkarya dan karismanya dalam berpidato dengan bersungguh-sungguh untuk memberi impak yang optimum dalam menyampaikan dakwahnya kepada masyarakat. Baiklah murid-murid sekalian, seterusnya akan kita selusuri subtopik perjuangan Hamka. Jalan dakwah yang dilalui oleh Hamka bukanlah berbentangkan permaidani merah. Perjuangan dalam dunia dakwah dan politik yang dilaluinya penuh dengan onak dan duri serta ranjau. Namun ia tidak mematahkan atau melumpuhkan semangat Hamka. Cabaran pertama, Hamka pernah mengetuai Front Pertahanan Nasional untuk menyekat kemarahan Belanda di Indonesia. Ingat tak Ustazah ada nyatakan yang Hamka pernah menyertai Persatuan Muhammadiyah? Apa yang dilakukan melalui persatuan ini? Beliau telah melancarkan penentangan terhadap perkara-perkara khurafat, bid'ah dan tarikat kebatinan yang sesat yang semakin membarah di Indonesia ketika itu. Kedua, Hamka juga telah melalui jalan dakwah dan perjuangan yang panjang dengan memaksimumkan medium penulisannya dan kepetahannya berpidato.
Murid-murid, kita beralih kepada subtopik terakhir iaitu sumpangan Hamka. Peribahasa indah ada menukilkan harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Betapa mekarnya nama Hamka sehingga hari ini dik kerana jasanya yang ditinggalkan melalui hasil tulisannya. Sumbangan pertama ialah Hamka merupakan pencetus idea islah di Nusantara. Ianya kesinambungan daripada gerakan islah yang dicetuskan oleh Syed Jamaluddin Al-Afghani dan Syekh Muhammad Abduh di Timur Tengah. Sumbangan kedua ialah kesungguhan karya-karya beliau, terutama Tafsir Al-Azhar yang dikarang oleh beliau apabila terpaksa meringkuk dalam penjara, yang meninggalkan kesan yang mendalam dalam bidang ilmu dan pemikiran Islam dalam alam Melayu. Ha, selain Tafsir Al-Azhar, Hamka juga sebenarnya telah menulis lebih 200 karya sepanjang kehidupan Buya Hamka. Banyak sungguh kan murid-murid? Apa lagi karya-karya Hamka? Jom kita selidiki contoh-contoh penulisan Hamka dalam bidang agama selain Tafsir Al-Azhar ini ialah Tasawuf Moden, Pedoman Mubaligh Islam dan Sejarah Umat Islam. Contoh-contoh penulisan Hamka dalam bidang falsafah pula ialah Falsafah Hidup, Lembaga Hidup, Falsafah Ideologi Islam dan Pandangan Hidup Muslim. Manakala contoh karya Hamka dalam bidang sastra yang sangat memberi kesan dan sangat mendidik masyarakat, lebih hebat lagi kebanyakan novel-novel beliau inspirasi Islamik ini diangkat menjadi filem. Antaranya ialah Tenggelamnya Kapal Van de Wijk, Di Bawah Lindungan Kaabah, Laila Majnun dan Menunggu Beduk Berbunyi. Murid-murid, tolong ingat ya karya-karya Agong Hamka ni. Jangan lupa baca juga. Pasti murid-murid akan merasai kelazatan dan kehebatan penulisan Hamka. Sumbangan Hamka yang sangat membekas ini menyebabkan Hamka menerima pelbagai anugerah. Antaranya termasuklah anugerah Doktor Kehormat daripada Universiti Al-Azhar dan yang kedua anugerah Doktor Kehormat juga daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Setelah mengetahui dan meneroka tentang susur galur pendidikan, perjuangan dan sumbangan Hamka, apakah pengajaran yang boleh kita ambil dan juga bagaimanakah kita nak menjadi umat Islam yang meneruskan perjuangan Hamka dalam dakwah Islam ini? Cuba murid-murid fikirkan. Baiklah, antara tindakan yang ustazah harapkan murid-murid boleh ambil ialah Hamka telah memberikan model terbaik untuk kita semua. Berdakwahlah murid-murid menggunakan medium apa sahaja sekalipun dengan bakat dan kecenderungan kita masing-masing. Ayuh murid-murid, kita semua ada kecenderungan bakat yang Allah anugerahkan. Siapa yang hebat dalam menggunakan aplikasi-aplikasi infografik, sebarkanlah keindahan Islam menggunakan medium tersebut. Siapa yang hebat bermain muzik, cipta lagu dan lirik yang indah-indah dan menyebarkan kebaikan serta keindahan Islam. Dan ustazah yakin semua murid mempunyai akaun media sosial kan? Instagram, Twitter, WeChat, TikTok sekalipun? Ha, gunakanlah dengan sebaiknya. Beri image yang baik, tulis status yang bermanfaat sahaja. Baiklah murid-murid, pelayaran ilmu kita berkaitan tokoh Hamka Permata Nusantara ini telah sampai ke penghujungnya. Ustazah sangat mengharapkan murid-murid dapat menguasai topik ini dan seterusnya mengamalkannya dalam kehidupan secara beradab dan istiqamah. Sehingga kita berjumpa lagi pada kelas yang akan datang. Ila liqa wa ma'assalama. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.